Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara top up GoPay dari kode DTMF nomor handphone. Ya, sebelumnya ini handphone saya connect dengan kode DTMF yang ada di Bank Mandiri. Tentunya kita perlu daftarkan terlebih dahulu. Jadi untuk kode DTMF ini kita bisa transaksi tanpa menggunakan internet, sehingga kita tidak memerlukan aplikasi. Oke, gimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, kita buka menu calling terlebih dahulu. Lalu setelah itu ketikkan bintang 141 bintang 6 pagar. Lalu call menggunakan kartu yang sudah kita daftarkan ke Bank Mandiri. Lalu pilih menu bayar nomor 4. Lalu ketikkan 99 pembayaran berikutnya. Lalu pilih lainnya nomor 3. Lalu kode berikutnya 99. Nah, bisa dilihat di atas sendiri ada pilihan GoPay customer. Kita ketikkan nomor 11. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan nomor handphone yang terdaftar di akun GoPay kita. Oke, saya ketikkan 0813. Oke, saya sensor dulu. Jika sudah, maka kita ketik mengirim. Oke, lalu pilih masukkan nominal. Di sini saya akan mengisi sebesar Rp600.000. Mengirim. Oke. Pembayaran GoPay customer 08. Oke, kita lihat lagi. Pembayaran GoPay customer 0813. Pembayaran GoPay customer 081355. Oke, sudah benar. Lalu kita masukkan PIN kita ya yang ada di Bank Mandirinya. Lalu kita pilih kirim. Oke, ini dia. Oke, sudah berhasil teman-teman. Ini sudah dapat konfirmasi ya. Transaksi berhasil. Oke, mantap. Nah. Lalu coba kita masuk ke